seorang anak tiba-tiba menangis dan berteriak. Dia mengatakan, karpet rumah melototinya. Ibu pun segera pergi periksa dan tidak menemukan apapun. Apa kamu bisa menemukan keanehan pada karpet ini? Ternyata kalau dilihat sekilas, memang tidak ada yang janggal. Tapi siapa sangka, saat melihat lebih jelas. Ya ampun, ternyata si empus hitam tetangga sebelah tersesat masuk ke dalam rumah. Bulunya yang hitam membuatnya tidak kelihatan saat tidur di atas karpet hitam ini. Ah, benar-benar bisa mengagetkan orang sih. Kalau dilihat sekilas seperti ini, mana kelihatan ada kucing di sana? Pantas saja, seorang anak kecil menangis histeris takut, mungkin dikira makhluk apaan. Kucing hitam memang paling bisa mengerjai manusia. Lihat, siapa yang tidak kaget melihat karpet seperti ini? Duh, ada-ada saja deh, kalau tidak dilihat dengan jeli, bisa tertipu nih. Bagaimana jika menurut kalian sobat?